Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Rona Rona M7 kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, kali ini saya akan mereview sebuah resort yang berada di kota Surabaya. Hebatnya, ini adalah wilayah kotaan, tetapi ada resortnya. Inilah Country Heritage Resort Hotel. Hotel ini berada di Jalan Nginden Intan Utara, nomor 7, Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah parkir untuk mobilnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian lobi untuk bagian resepsionisnya. Pengalaman menginap di hotel bintang 3 ini cukup mengesankan. Tarif per malamnya pun cukup murah, yaitu Rp300.000 untuk kamar 3 orang. Ini adalah view bagian tengah-tengah kamar, ada pemandangan seperti ini khas resort. Pemandangannya di taman-taman depan kamar sangat sejuk sekali, padahal ini adalah di kota Surabaya. Sekarang kita masuk ke kamarnya. Kamar ini bisa muat untuk 3 orang. Seperti inilah kondisinya, cukup nyaman sekali. Sekarang kita masuk ke kamar mandinya, cukup bersih seperti ini. Ruangan kamar tidurnya cukup luas, lapang, tidak berdesak-desaan. Padahal cuma Rp300.000 per malam. Kalau booking lewat travel agent, lebih murah lagi. Sekarang kita jalan-jalan ke bagian halamannya, kita menuju ke kolam renang. Sudah ada kolam renangnya. Terdiri dari kolam anak-anak dan kolam dewasa. Untuk kolam dewasanya, airnya bernuansa hijau. Setelah berenang, kita bisa jalan-jalan di area taman-taman depan kamar. Berbagai macam spot untuk berfoto juga bagus. Juga tersedia untuk tempat bermain, sehingga bagi kita yang mempunyai anak-anak kecil sangat cocok sekali. Bahkan orang dewasa pun juga bisa bermain. Suasananya sangat nyaman sekali, teduh, adem, rindang, dan sepi. Sangat cocok untuk menenangkan diri, tidak jauh-jauh keluar Surabaya. Kita masih berada di Surabaya loh ini, suasananya sangat enak sekali. Kalau menginap tidak di hari weekend, maka segalanya seperti milik pribadi. Kolamnya juga sepi, taman-tamannya kita juga bisa nikmati sendiri. Setelah puas bermain-main dan berjalan-jalan di sekitar hotel, kita masuk kamar meluruskan badan santai. Ini adalah suasana malam di hotel ini, sangat mengasihkan, sangat sahdu, nah romantis sekali. Lampu-lampu ditata sedemikian apiknya di antara cabang-cabang pohon. Di malam hari, kolam renangnya pun juga masih buka, masih ada yang berenang-renang. Nah sobat M7 semuanya, sekarang kita sudah di pagi hari, kita akan sarapan.
untuk menikmati sarapan, enaknya adalah yang paling duluan, sehingga semuanya masih serba aman. Aman gimana maksudnya? Ya aman, gak takut kehabisan, semuanya serba masih utuh, tinggal pilih. Sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.